Menangis, menangis, dan menangis sedih lagi. Itulah yang setia mengguncang keluarga sepeninggal pedangdut Irma Bule pasca menuai maut tragis digigit ular king cobra yang paling berbahaya di dunia sebagai atraksi panggungnya sendiri. Ironisnya, seolah tak kuat terus-menerus menyaksikan ketiga putri almarhumah Irma menangis menanyakan keberadaan ibunya. Andri, suami Irma pun membawa ketiga bocah yang masih di bawah umur tersebut sampai ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia mengadukan nasib. Kedatangan Andri bersama ketiga putri Irma itu kian mengulik miris dan air mata. Manakala Bunga, putri pertama Irma, terus menangis menyembunyikan wajahnya sejak pertama kali datang. Di suami dari almarhum Irma Bule hadir di Komnas Perlindungan Anak untuk melaporkan dampak dari apa yang dialami almarhum itu kepada anak-anaknya, tiga orang anak saat ini sedang diupayakan untuk diterapi dengan bermain di belakang ini karena dampak psikologisnya sangat berat. Ketika ketemu saya sudah berani menyampaikan sesuatu yang mengeluarkan air mata tanpa oral ya. Jadi itu sesuai dengan pengalaman kami itu kami bisa nyatakan bahwa dia dalam keadaan trauma berat. Jadinya boleh. Terus. Enggak ada bolanya ya? Bolanya di mana? Saya lihat fotonya ini amat luar biasa. Ini saya kira belum diketahui banyak orang. Ini kena patok pada saat di tempat dan yang memoto ini adalah korban sendiri dan yang diikatnya dipakai perban itu di bawah dari patokan itu seharusnya di atas. Menurut informasi dalam keadaan kondisi yang sudah terpatok seperti ini juga harus menyelesaikan dua lagu lagi. Ini menurut saya sesuatu di luar kemanusiaan. Orang yang sudah terpatok seperti ini harus itu. Itu yang membuat saya terpanggil seorang Irma almarhum ini berjuang untuk anak-anaknya. Oleh karena itu saya kira anaknya juga harus diselamatkan dan sebagainya. Dan ini luka atau bekas itu dikasih cabai hijau. Kita buat panas. Ya, miris sekaligus mengejutkan jika bisa ular yang beracun kerap ditakuti sehingga harus mendapatkan penanganan serius secara medis, tapi almarhumah Irma justru hanya mendapatkan baluran campuran cabai hijau di atas luka patukan ular yang sudah membiru. Ironisnya, tragis kematian Irma Bule ini konon kian membuat pihak keluarga nelangsa karena meski nyaris satu bulan melaporkan kasus kematian Irma, pihak yang berwajib tak kunjung menetapkan Bogel Sang Pawang sebagai tersangka di balik kematian Irma. Ada apa gerangan? Setelah memeriksa lebih dari 7 orang saksi, mengapa kasus kematian Irma bak nyanyian sunyi tanpa wujud yang nyata? Entahlah, yang jelas kematian Irma Bule tidak hanya mendulang geger publik, tapi juga hikmah mengejutkan dari Bupati Karawang tempat almarhumah Irma menghembuskan nafas terakhir. Dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan surat edaran di Karawang terkait masalah para untuk menggunakan binatang peliharaan, apalagi buah, perkulah, dan lain sebagainya untuk tidak digunakan di dalam panggung-panggung. Sudah ada 8 orang saksi yang kita periksa. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Sementara belum. Kenapa, Pak? Lama itu ya, Pak? Karena kita untuk menggali unsur kelalaiannya ini yang kita belum dapat. Nah, ini perinan percakapan antara pawang yang mengaku pawang itu dengan almarhum. Ini kami ambil dari handphonenya almarhum. Jadi tidak benar kalau saudara Bogel itu ada di panggung. Pertanyaan kita adalah siapa yang mengobati saudara siapa yang mengobati almarhum ketika itu? Dan kenapa di media dia mau angkat bicara? Kenapa ke rumah nggak mau? Titik itu aja. Diungkapkanlah yang sebenarnya gitu. Toh dari pertama juga sebelum saya naikkan ini kasus, simpel kok pihak keluarga. Tolong dong kronologinya gaya gimana gitu.
Jauh dari nasib tragis Irma Bule, Dian Sastrowardoyo, Titi Kamal, Nicholas Saputra, dan sederet bintang lain yang turut membintangi film terbaru Ada Apa Dengan Cinta 2, justru tengah berbahagia. Pasalnya, gala premier film Ada Apa Dengan Cinta atau AADC 2 yang digelar di Yogyakarta, Jawa Tengah, sukses luar biasa menyedot publik. Ya, setelah 14 tahun menanggung penasaran akan nasib Cinta dan Rangga, rupanya film AADC 2 membuat para penonton jadi mabuk antusias sehingga pecah dengan heboh bahkan histeria seperti ini. Premier Ada Apa Dengan Cinta 2. Saya mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat para penggemar atau penonton film Ada Apa Dengan Cinta, karena di Jogja ketika selesai dan semua orang berdiri bertepuk tangan, tentu di antara itu tertawa, ada yang berteriak, ada yang tiba-tiba ketika pertemuan pertama kali Rangga dan Cinta tuh ada yang sampai histeris gitu ya. Makanya kita seneng banget sih, antusias warga Jogja itu sangat besar sekali. Kita gak nyangka banget bisa kayak gitu. Kita seneng banget, happy banget kalau ADC itu sangat disambut dengan baik di sana gitu. Gak tahu nih, justru sebenarnya lagi pengen nunggu. Maksudnya kali ini tuh benar-benar akan di-ended atau akan diakhiri atau akan dibikin lagi nanti lanjutannya lagi. We never know gitu kan. Jadi sebenarnya penasaran darinya lebih kepada itu. Mau dibawa kemana lagi ya ini? Jangan lupa saksikan. Ada Apa Dengan Cinta 2. Tanggal 28 April, dan jangan lupa